Halo, welcome back di Kuliner Battle. Pada edisi malam hari ini kita akan menggrebek sebuah angkringan yang paling laris, paling rame di Tabanan. Tempatnya jadi Sanggulan. Yuk kita cek it. Jadi namanya nih angkringan Anggun. Angkringan Anggun. Posisi sing doyan keringan iki. Coba jenenge Cak Lali. Danu. Oh, Mas Danu. Pengen ngerti yang keringannya kayak apa? Nah, gitu. Tempat cangkruannya banyak sekali, full musik. Juga ada sponsornya, disponsori oleh Honda. Angkringannya ini murah-murah tuh. Jajan-jajan ini. Arek kamu. Sekarang saya mau pesen kopi yang paling khas, paling enak. Nih, kalau kamu pengen tahu daftar menunya nih, Wong. Oke, angkringan nih. Top jos. Tempat nongkrongnya kayak gini. Asik ini, Wong. Kamu yang pengen melepas lelah, ketemu, kumpul-kumpul bareng, cocok sekali. Semakin malam, semakin ramai. Banyak yang baru datang juga ini. Padahal kamu lihat jam berapa ini? Jam 10 ya benar, Wong. Tapi banyak yang baru datang. Mungkin angkringannya ini istimewa sekali ini, Wong. Nah, ini menu paling spesial sehingga wi langsung bosnya ini, Wong. Oh iya, pasti bos, pasti. Oke, kopi spesial. Kopi klotok namanya. Enak sih ini. Jos pokoknya melek sampai pagi. Nah, sekarang kita coba, Wong. Gimana rasanya kopi klotok? Kopi spesial khas angkringan Anggun. Loh, coba rasanya, Wong. Wah, pas sekali. Manisnya, pahitnya, melek pokoknya sampai pagi. Sekarang coba kita battle sama kopi susu ya. Sekarang di battle sama kopi susu. Kopi susu ya yang pasti ya rasanya manis lah susunya, Wong. Enak juga. Enak juga. Tapi kalau aku sih senengan iki, klotok iki asli, original. Enak, Wong. Wis kesuwen seruputé, Wong. Asli, enak diseruput langsung, Wong. Kalau malam jam segini segone ya entek, Wong. Tapi ya karena menunya banyak ya, tanpa nasi enggak masalah. Oh, kamu lihat, oke sekali, terbukti enak aja ini, murah, enak.